Bunda yang pertama, bunda pertama dia buat untuk orang lain dulu. Dia buat bunda untuk dia yang kedua tu. Tak boleh, dia mesti kena buat untuk diri dia dulu. Diri dia dulu, lepas tu dia buat untuk orang lain. Walaupun dia dikira-kira dia dah niat untuk orang lain. Tak boleh. Kenapa boleh buat untuk orang lain? Untuk dia sendiri wajib untuk dia untuk buat. Dia kena selesaikan kewajiban dulu. Seperti orang yang haji nak badal haji, dia kena haji dulu. Mana boleh dia buat untuk orang dulu, dia pun haji dulu. Tak boleh. Orang wajib ketika masuk daripada itu, mesti untuk buat untuk diri sendiri. Lepas itu untuk dia buat kepada orang lain, itu dibolehkan. Ada biasa tak kalau pergi Jeddah, pergi Makkah itu dengan banyak hari? Ada beza. Bezanya adalah tempat miqat. Itu kalau kita pergi, kalau kita pergi ke mana yang lebih lagi macam afdal, mana yang lebih afdal? Afdal ni kalau Habib Zain juga pergi Madinah, pergi Mekah, balik pergi Madinah balik. Itu yang lebih afdal. Tapi dia kata bagus juga, yang paling bagus pilihan kedua Mekah dulu kemudian Madinah kalau haji. Sebab di Mekah kita buat ibadah haji, kemudian kita ziarah kepada Nabi, doa di Mekah Nabi untuk kabulkan haji kita. Jadi dikatakan bahawa kalau Arafah itu tempat yang Allah kata barang siapa yang berada di Arafah kemudian dia menyangka Allah tak akan kabulkan permintaan dia atau tak mengampunkan kepada dia, maka dia adalah minal kabair, dia adalah daripada dosa besar. Dia kata kalau begitu bagaimana pula kalau di hadapan Nabi yang lebih afdal daripada semua makhluk atau Arafah. Jadi itu kaifiah lah. Biasanya orang yang umrah buat hari ini, dia pergi Madinah, kemudian dia balik Mekah, kemudian balik Jeddah balik. Kalau tanya kita yang dulu Allah adalah pergi Madinah, pergi di Mekah, balik Madinah, biarlah kita kembali. Kemudian itu yang paling macam seolah-olah kita kata di pintu dia masuk, kemudian tu kemudian kita keluar ikut pintu dia. Allah Ta'ala.